Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizian Anggra Hidayat, bisa dipanggil Anggra. Saya akan membawakan presentasi terkait How to Know and Read Western Astrology. Presentasi ini saya buat sebagai syarat kelulusan di Akademi Western Astrology Sage Divine. Baik, saya mulai. How to know and read Western astrology. Jadi, bisa kita lihat di sini adalah bentuk astrologi. Ada zodiak. Ini zodiak Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius. Kemudian ada house-nya juga. Jadi, astrologi ini sudah ada sejak zaman dulu, gitu kan? Dan digunakan untuk memprediksi musim maupun untuk hal lainnya. Coba kita lihat. Nah, astrologi ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk membaca karakter seseorang atau untuk membaca hasil dari natal chart seseorang. Astrologi ini juga bisa digunakan untuk membaca terkait dengan trading, terus terkait dengan financial significator, terus kapan waktu yang tepat untuk melakukan trading, kayak gitu. Jadi, luas astrologi ini bisa diterapkan untuk berbagai hal. Nah, selain itu, di sini juga astrologi bisa diterapkan untuk kesehatan, namanya medical astrologi. Jadi, kita bisa melihat kondisi kondisi seseorang terkait dengan penyakitnya ataupun terkait dengan indikasi bagian tubuh mana yang bisa terserang oleh penyakit, bisa dilihat melalui medical astrologi dari salah satunya sign dari zodiak yang dia miliki. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada History of Astrology, sejarah astrologi. Kepercayaan astrologi terhadap korespondensi antara pengamatan langit dan kejadian terestrial telah mempengaruhi berbagai aspek sejarah manusia, termasuk pandangan dunia, bahasa, dan banyak elemen budaya sosial. Di antara masyarakat Eurasia Barat, bukti paling awal untuk astrologi berasal dari milenium ketiga sebelum Masehi, dengan akar dalam sistem kalender yang digunakan untuk memprediksi pergeseran musim dan menafsirkan siklus langit sebagai tanda komunikasi ilahi. Pada abad ke-17, astrologi dianggap sebagai tradisi ilmiah dan membantu mendorong perkembangan astronomi. Astrologi sendiri diterima secara umum di kalangan politik, budaya, dan beberapa konsepnya digunakan dalam studi tradisional lainnya seperti alkimia, meteorologi, dan kedokteran. Pada akhir abad ke-17, konsep ilmiah yang muncul dalam astronomi seperti heliosentrisme merusak dasar teoritis astrologi. Astrologi sendiri akhirnya kehilangan kedudukan akademisnya dan dianggap sebagai pseudoscience. Pada abad ke-20, astrologi memperoleh popularitas konsumen yang lebih luas melalui pengaruh produk media massa biasa seperti horoskop pada surat kabar. Horoskop sendiri ini bisa kita lihat dari sun-nya ya, dari simbol matahari setiap zodiak. Sampai sekarang juga horoskop masih digunakan. Kemudian, bukti awal dari praktek astrologi ditemukan pada tulang dan dinding goa
yang menunjukkan bahwa siklus bulan telah dicatat sejak 25.000 tahun yang lalu. Sama juga ya. Langkah pertama menuju pencatatan pengaruh bulan terhadap pasang surut dan sungai, dan menuju pengorganisasian kalender komunal. Dengan revolusi neopolitik, kebutuhan baru juga dipenuhi dengan meningkatnya pengetahuan tentang rasi bintang yang penampilannya di langit malam berubah seiring musim, memungkinkan terbitnya kelompok bintang tertentu untuk menandai banjir tahunan dan aktivitas musiman. Jadi, bintang tertentu itu bisa digunakan sebagai penanda banjir tahunan ataupun aktivitas musiman. Pada milenium ketiga sebelum Masehi, peradaban yang tersebar luas telah mengembangkan kesadaran canggih tentang siklus langit dan diyakini telah secara sadar mengarahkan kuil mereka untuk membuat keselarasan dengan terbitnya bintang-bintang heli akal. Ada bukti yang tersebar untuk menunjukkan bahwa referensi astrologi tertua yang diketahui adalah salinan teks yang dibuat selama periode ini, khususnya di Mesopotamia, Sumeria, Akkad, Asyur, dan Babilonia. Dua dari tablet Venus Amisaduga disusun di Babilonia sekitar 1700 sebelum Masehi. Dilaporkan telah dibuat pada masa pemerintahan Raja Sargon dari Akkad 2334 sampai 2279 sebelum Masehi. Yang lain menunjukkan penggunaan awal astrologi pemilihan dianggap berasal dari masa pemerintahan penguasa Sumeria, Guedea dari Lagash, sekitar 2144 sampai 2124 sebelum Masehi. Ini menggambarkan bagaimana cara dewa mengungkapkan kepadanya dalam mimpi konstelasi yang paling menguntungkan untuk pembangunan kuil yang direncanakan. Bukti tertua yang tak terbantahkan mengenai penggunaan astrologi sebagai sistem pengetahuan terpadu dikaitkan dengan catatan-catatan yang muncul dari dinasti pertama Mesopotamia 1950 sampai 1651 sebelum Masehi. Oke, kita lanjut. Jadi di sini terkait dengan astrologi dan astronomi. Astrologi itu dalam arti yang paling luas adalah pencarian makna manusia di langit. Ia berusaha memahami perilaku manusia secara umum dan khusus melalui pengaruh planet dan benda-benda langit lainnya. Telah dikemukakan bahwa astrologi dimulai dengan sebuah studi, segera setelah manusia melakukan upaya sadar untuk mengukur, mencatat, dan memprediksi perubahan musim dengan mengacu pada siklus astronomi. Astronomi sendiri adalah ilmu alam yang mempelajari benda langit dan fenomena alam yang terjadi di luar bumi, termasuk fenomena atmosfer di atas bumi yang berasal dari luar angkasa seperti meteor dan aurora. Ilmu ini secara pokok mempelajari berbagai sisi dari objek langit seperti asal-usul sifat fisika atau kimia, meteorologi, dan gerak serta bagaimana pengetahuan akan benda-benda tersebut menjelaskan pembentukan dan perkembangan alam semesta. Astrologi Barat sendiri adalah sistem astrologi yang paling populer di negara-negara Barat. Astrologi Barat secara historis didasarkan pada Tetrabiblos, karya Ptolemeus abad kedua Masehi. Yang pada gilirannya merupakan kelanjutan dari tradisi Helenistik dan akhirnya Babilonia. Ini contoh Tetrabiblos, gambar Tetrabiblos. Astrologi Barat sebagian besar bersifat horoskopik, yaitu merupakan bentuk ramalan yang didasarkan pada konstruksi horoskop untuk momen yang tepat seperti kelahiran seseorang serta lokasi karena zona waktu mungkin tidak mempengaruhi bagian kelahiran seseorang, di mana berbagai benda kosmik dikatakan memiliki pengaruh.
Astrologi dalam budaya populer Barat sering direduksi menjadi astrologi tanda matahari yang hanya mempertimbangkan tanggal lahir individu, yaitu posisi matahari pada tanggal tersebut. Prinsip utama astrologi adalah integrasi dalam kosmos, individu bumi dan lingkungan dipandang sebagai satu organisme tunggal yang semua bagiannya saling berkorelasi. Siklus perubahan yang diamati di langit karenanya merupakan refleksi, bukan penyebab dari siklus perubahan serupa yang diamati di bumi dan dalam diri individu. Astrologi Barat sendiri mengevaluasi kelahiran seseorang berdasarkan keselarasan bintang-bintang dan planet-planet dari perspektif di bumi, bukan di luar angkasa. Oke, sekarang kita masuk ke contoh natal chart. Ini adalah contoh natal chart. Natal chart dari Michel de Nostredem atau Nostradamus. Jadi di natal chart ini ada tanggal bulan tahun lahir kita, kota lahir kita, kemudian waktu lahir kita. Natal chart sendiri di sini mengandung contohnya bagian ini adalah planet. Ada Sun, Merkuri, kemudian ada Venus, contohnya kayak gitu. Kemudian ini adalah zodiak, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio. Kemudian di sini ada house 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 house. Bagian yang seperti jaring laba-laba ini adalah aspek. Kemudian di sini ada ascendant, ada mid heaven, ada descendant, ada imun koili. Bagian ini adalah aspek. Ini adalah planetnya. Oke, selanjutnya. Ini adalah natal chart Nostradamus. Nostradamus ini adalah salah satu astrolog. Kemudian dia juga seorang dokter. Jadi di sini untuk kita bisa dapatkan natal chart bisa didapatkan di website hdtix.com. Caranya, Anda bisa buat akun, isi data tanggal, bulan, tahun, kota, dan jam lahir Anda. Setelah masuk di hdtix.com, klik bagian Astro untuk melihat natal chart. Ini terbagi menjadi chart consciousness dan unconsciousness. Consciousness terkait dengan alam sadar, unconsciousness alam bawah sadar. Untuk yang berwarna hitam ini adalah chart consciousness. Untuk yang berwarna merah ini adalah chart unconsciousness. Ini adalah planet-planet yang tersebar. Contohnya Sun, Merkuri, kemudian Pluto, Moon. Ini adalah contoh zodiak yang tersebar. Ini adalah Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Aries, kayak gitu. Kemudian di sini ada 12 house. Bagian ini adalah house-nya. Contohnya ini house 10. Di Sun. Oke, kita berlanjut. Jadi di dalam astrologi itu ada empat hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah house. Contohnya ini adalah house 8. Kemudian planet. Planet ini tadi ada sun, moon, dan lain sebagainya. Kemudian ada zodiak. Zodiak tadi ada Gemini, Taurus, Cancer, dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek.
Aspek ini yang berbentuk seperti jaring laba-laba. Oke, kita lihat satu persatu. Kita lihat, house artinya adalah area dalam kehidupan. House itu house 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di dalam astrologi ada 12 house atau 12 area kehidupan. Kemudian untuk planet ini artinya personality, experience, expression, mengalami atau menunjukkan. Ini gambar planetnya. Ini adalah Mars, Venus, Mercury, Moon, Sun, Mercury, Venus, Pluto, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Kemudian zodiak adalah sifat atau nuansa karakter. Contohnya zodiak pertama ini di house pertama ada Aries, house kedua ada Taurus, house ketiga ada Gemini, house keempat ada Cancer, house kelima ada Leo, house keenam ada Virgo, house ketujuh ada Libra, house kedelapan ada Scorpio, house ke-9 ada Sagittarius, house ke-10 ada Capricorn, house ke-11 ada Aquarius, house ke-12 ada Pisces. Cara kerja dari lingkaran zodiak ini adalah counterclock, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Jadi untuk house 1 sampai 12 ini untuk zodiaknya ini dia bisa berubah tergantung dari natal chart yang kita miliki. Misalnya Aries ada di house kedua di rumahnya Taurus dengan rule Venus. Ini sifatnya akan berbeda dengan Aries di rumah ke-1 dengan rules-nya planet Mars. Sifat Aries di rumah ke-1 dengan rule-nya planet Mars ini dia lebih memikirkan diri sendiri, lebih menggebu-gebu gitu kan. Sedangkan saat Aries berpindah rumah ke house 2 terkait dengan Venus, Aries ini menjadi seseorang yang sedikit lebih lembut karena Venus itu kan identik dengan kelembutan ya. Dia sedikit lebih lembut dan hal yang dia pikirkan itu nantinya adalah terkait value, terkait nilai, terkait keuangan kayak gitu house kedua. Oke, sekarang kita lihat lagi ini gambar-gambar planetnya. Planet Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, Rahu, Ketu, Part of Fortune, Chiron. Chiron ini bisa masuk ke Virgo, rules-nya Virgo, selain Mercury. Kemudian ada Aries, Taurus, ini yang zodiak ya, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Nah, arti dari garis ini, garis yang berwarna biru, Tosca ini, dia menandakan ascendance. Apa sih ascendance itu? Ascendance adalah hal yang kita tampakkan pada saat kita ada di tempat baru atau kita bertemu dengan orang baru. Ascendant, sifat dari ascendance kita yang kita tampakkan. Kemudian yang berwarna merah ini adalah midheaven. Midheaven adalah titik tertinggi di mana ini kaitannya dengan karir, kaitannya dengan bagaimana orang melihat kepada kita. Saat kita berada di puncak tertinggi. Kemudian apa descendants yang berwarna biru ini terkait dengan keadaan kita pada saat kita lagi mellow.
Kemudian imun koili ini yang warna hijau terkait dengan masa anak-anak kita, terus cara kita survival. Kayak gitu. Terus kita di keluarga, kita ada di keluarga seperti apa? Itu bisa, ntar musuh. Itu bisa terlihat di imun koili. Oke, kita lihat selanjutnya. Termusnya ya. Jadi di sini terkait dengan house yang pertama ada IM, awareness of self. Jadi dia lebih awareness terhadap dirinya sendiri. Ada di house satu terkait dengan personality, terkait dengan personality yang dia miliki. Kemudian di house 2 I have personal resource. Ini terkait dengan keuangan, possession, value, terus skill. Itu ada di house 2. Kemudian di house 3, I think. Aku berpikir atau cara dia berpikir gitu kan. Ini house 3 ini terkait dengan mental, aktivitas, pembelajaran, komunikasi, kayak gitu. Kemudian ada di I nature. Bagaimana dia merawat. House 4 ini terkait dengan keluarga, rumah, akar kita dari mana, kemudian inner security atau keamanan, rasa aman kita gitu kan. Rasa aman yang terdalam di diri kita ada di house 4. Kemudian I serve, bagaimana kita melayani. Tapi ini terkait dengan personal kreativitas yang kita miliki ada di house 5, ada di romance, hubungan percintaan kita, kemudian anak-anak, kesenangan, kreativitas. Kemudian house 6 adalah I serve, daily life, kehidupan kita sehari-hari seperti bekerja, kesehatan, pelayanan. Kemudian bagaimana kita bisa improvement dalam sesuatu. Terus house 1 sampai house 6 ini masih terkait dengan diri kita sendiri. Sedangkan house 7 sampai 12 sudah berhubungan dengan orang lain. Kemudian house 7 ini I partner, awareness of other, awareness kepada yang lain. Di sini house ketujuhnya ada di marriage, hubungan dengan seseorang atau dengan partnership lainnya gitu kan. House 8 ini I circulate, share resources, berbagi. Kita bisa sharing money dengan orang lain, terus regenerasi, melepaskan sesuatu, kematian, kemudian seks gitu. Terus di house ke-9 I explore, expanded horizon. Jadi ini perluasan perluasan dari apa yang bisa kita lihat gitu kan, apa yang bisa kita explore. Jadi ini ada terkait dengan higher education, pendidikan kita yang tinggi itu mau kemana, terus filosofi, terkait dengan pelajaran filosofi, publishing, religion, agama, travel, perjalanan, law, hukum. Kemudian house 9 ini terkait dengan achieve, outer world, terkait dengan dunia luar, terkait dengan karir, status, reputasi, vocational. Kemudian terkait dengan tujuan, taking power, bagaimana kita mengambil suatu keputusan gitu kan. House 11 ini I aspire, group contribution, bagaimana kita berkontribusi terhadap grup. Ada friends, group, goals, aspirasi. Kemudian house 12 ini I dream, terkait dengan kehidupan spiritual. Solitude, institution, pendidikan, gitu kan. Terus transcendence, self-sabotase, terus karma, alam bawah sadar, itu terkait dengan house 12. Terus untuk house 1 sampai house 6 ini kita ada kecenderungan
karakternya adalah introvert. Untuk house 7 sampai 12 ada kecenderungan karakter kita adalah apa? Ekstrovert. Kemudian ini ya. Oh, kemudian yang ini. Kita lanjut. Kita lanjut ke house 1. House 1 ini berbicara terkait aku, diri sendiri, cermin diri, dan kesan yang ditonjolkan. House 2 ini berbicara terkait aku memiliki. Jadi kalau aku, diri sendiri, cerminan diri, kesan yang ditonjolkan ini dia masih berbicara tentang dirinya sendiri kayak gitu kan. Kemudian house 2 ini dia sudah bisa tertarik dengan sesuatu gitu, udah pengen memiliki sesuatu. Jadi dia aku memiliki, mencari atau mengumpulkan, kemudian value, terus kepercayaan. Terus apa lagi? House 3 ini aku berpikir komunikasi, sibling, belajar, kemudian pendidikan dasar. House 3 ini sudah terkait dengan komunikasi. Jadi dia sudah menginginkan sesuatu dan dia bisa mengkomunikasikannya. House 4 ini terkait dengan keluarga. Jadi dia sudah mulai memperhatikan keluarganya gitu kan. Aku berasal dari mana, rumah, keluarga, orang tua, keturunan, masa tua. House 5 ini dia sudah mulai bisa mengambil resiko gitu kan. Romance, children, creativity, performing, kemudian pleasure, kemudian risk taking tadi kan, pengambil resiko. House 6 ini dia sudah mulai menjalin hubungan dengan orang lain gitu, terkait dengan pekerjaan, habit, kesehatan, terus jobs, rutinitas, teman kerja, karyawan. House 7 ini dia sudah masuk ke pacarannya, partnership, pasangan, komitmen, tipe dari orang yang bisa dia attract gitu kan, yang bisa dia, ya, yang bisa dia attract. House 8 ini sudah di pernikahan. Pernikahannya ini terkait dengan transformasi kan, merging ya, menjadi satu gitu, sexuality, death, kematian, kemudian other resources, inheritance yang diwariskan, kemudian tax. House 9 ini terkait dengan bulan madunya, terkait dengan filosofi, higher education, teaching, agama, pendidikan, perjalanan, terus apa yang mau dia explore. House 10 ini dia sudah menjadi bos orang lain ya, terkait dengan bisnis, karir, pimpinan, legacy, long-term goal, goal jangka panjang, parental authority. House 11 ini sudah terkait dengan grup, friends, networking, terkait dengan orang banyak berarti, aktivitas sosial atau grup. House 12 ini terkait dengan alam bawah sadar, spiritual, transcendence, repressed, self-sabotase, terus dengan pelayanan. Terus tadi ada yang namanya rising dan setting. Kalau house-nya lebih banyak mengumpul di house 1, 2, 3, house 12, house 11, house 10, berarti ada kecenderungan untuk dia memikirkan dirinya sendiri kayak gitu. Sedangkan untuk house 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini dia lebih memikirkan orang lain. Oke, kita lanjut. Ini yang disebut sebagai zodiak. Ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Nah,
zodiak sendiri dia bisa punya sifat terkait dengan elemennya ya. Jadi elemen api itu ada di Aries, Leo, Sagittarius. Elemen bumi ada di Taurus, Virgo, Capricorn. Elemen udara ada di Gemini, Libra, Aquarius. Elemen air ada di Cancer, Scorpio, Pisces. Untuk Aries sendiri sifatnya kan dia keras kepala, terus pengen apa-apa duluan gitu kan. Untuk Leo dia pengen tampil atau pengen jadi leader gitu. Untuk Sagittarius dia pemikirannya itu untuk jangka panjang. Taurus sendiri dia seorang yang keras kepala, terus dia juga suka mengoleksi benda kayak gitu kan. Untuk Virgo ini dia pandai untuk merawat. Untuk Capricorn ini dia seorang pelajar dan dia gigih gitu kan. Untuk Gemini dia pandai untuk berkomunikasi. Terus untuk Libra dia pandai untuk mempertimbangkan sesuatu. Untuk Aquarius ini dia rebel. Untuk Cancer ini dia peka. Scorpio ini suka dengan hal-hal misteri. Pisces ini secara alam bawah sadar peka dan moodnya kadang suka mudah untuk fluktuatif. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Zodiac or sign. Jadi elemen api ini Aries, Leo, Sagittarius itu dia inspirasional, terus dia confidence, terus dia pengambil kontrol, kemudian dia antusias, action juga, fun, excitement, kemudian dia suka explore juga. Untuk di Earth, Taurus, Virgo, Capricorn ini dia lebih ke fisik. Fisiknya tahan banting gitu kan, kemudian lebih menyukai hal-hal praktikal. Kemudian The Rock mungkin dia keras kepala, stabil juga. Dia hidup di saat ini dan sekarang. Goalnya oriented, sangat sabar, pekerja keras untuk bisa sukses, harus bekerja keras untuk bisa sukses. Kemudian one step at a time. Jadi dia mengerjakan itu bertahap gitu kan. Kemudian dia materialistik juga. Untuk zodiak elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, dia lebih berbicara terkait dengan mental, sosial, analisis, fluktuasi, butuh share pikirannya terhadap orang lain atau terhadap dunia, penulis, guru, filosofi, intelektual stimulasi. Kemudian untuk zodiak air, elemen air itu Cancer, Scorpio, Pisces, dia sangat intuitif, very artistic, sangat artistik. Terus dia psychic sponge, jadi mudah untuk menyerap sakit orang atau mudah untuk menyerap energi orang lain gitu kan, mudah terpengaruh dengan energi orang lain. Terus nurturing, empati juga. Passionately-nya berdasarkan emosional, deep feeling, punya feeling yang dalam atau yang mendalam. Terus dia self-protective, sangat memproteksi dirinya, adiktif atau mudah kecanduan gitu kan. Terus very privat, sangat menyukai hal-hal privat. Oke, kita selanjutnya ke cardinal fixed and mutable. Kalau zodiak di cardinal ini mereka mudah untuk memulai. Contohnya Aries, Cancer, Libra, Capricorn. Positifnya dia inisiator, aktif, ambisius, independen kayak gitu kan. Kalau negatifnya dia dominan. Kemudian untuk yang fix, mana ini? Yang fix ini ada Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius. Positifnya dia fokus, stabil, akumulatif. Kemudian negatifnya dia keras kepala, egois. Untuk yang mutable, zodiaknya ada Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces. Dia sangat adaptable. Bentar, ini kenapa nggak muncul? Sangat adaptable, kemudian mudah berubah gitu kan. Kalau mutable ini dia mudah berubah.
Kalau fixed study dia bagus untuk bertahan gitu kan. Terus simpatik, intuitif juga yang mutable ini. Negatifnya dia ini apa licik. Terus dia tidak tergantung juga. Independen. Terus konsentrasinya untuk membangun project dan interaksi sosial gitu kan. Dia mudah untuk adaptasi, ini yang mutable. Adaptasi dengan orang baru, tempat. Suka mengeksplor ide-ide baru, filosofi. Kemudian kalau yang fix ini konsennya kepada nilai dan orangnya perfect gitu. Hal yang utama bagi dia adalah security. Kemudian dia susah untuk adaptasi dengan ide baru atau perubahan gitu kan. Kemudian untuk kardinal ini dia impulsif, terus bertindak berdasarkan isu. Kemudian inisiasi untuk bertindak gitu. Oke, kita lanjut ke sifatnya masing-masing zodiak. Aries sifatnya adalah pemimpin, kurang sabar, pengambil resiko, orientasinya action. Taurus dia sabar, pencari kenikmatan, materialistik, gigih, konservatif. Gemini suka berubah, pandai, gugup, pecah fokus, mau tahu, serbaguna. Cancer sensitif, penyayang, pengasuh, moody, keluarga, cenayang. Leo, pemimpin, menarik, murah hati, keras kepala, memegang kendali. Virgo, teratur, praktis, rajin, berhati-hati, memastikan segalanya. Libra, romantis, sulit memutuskan, sosial, harmoni, ringan tangan. Scorpio, penuh gairah, bersemangat, gigih, cenayang, kuat, penuh rahasia. Sagittarius, spiritual, optimis, berjiwa bebas, petualang, memimpin. Capricorn, pekerja keras, dapat diandalkan, berhati-hati, praktis, dan realis. Aquarius, mandiri, individualis, pemberontak, gigih, mengasihi sesama. Pisces, sensitif, pemimpi, kreatif, penderma, cenayang, penampilan menarik. Oke, di sini kita akan lihat ruling dari ruling planetnya ya. Sun, rule-nya planet Sun ini rule-nya adalah Leo. Jadi dia terkait dengan personality, kemudian keberanian, terus bagaimana mengekspresikan diri terkait dengan ego atau pride. Kemudian Moon itu rule-nya adalah Cancer. Dia terkait dengan emotion, intuition, nurturing, shifting mood, perpindahan mood. Kemudian Merkuri, rulingnya adalah Gemini dan Virgo. Trade-nya adalah communication, komunikasi, kemudian intellect, organization, kemudian cerdas. Untuk Venus, rulingnya adalah Taurus dan Libra. Trade-nya adalah sensuality, kreativitas, cantik, kemudian hangat juga ya, charm itu. Kemudian untuk Mars, rules-nya adalah Aries. Trait-nya adalah drive, mengontrol, agresif, kompetitif, motivation, motivasi. Jupiter, rules-nya adalah Sagittarius. Trait-nya adalah optimis, abundance, keberlimpahan, pertumbuhan, pengambil resiko. Saturn, rules-nya adalah Capricorn. Trait-nya adalah dia disiplin, work ethic, restrain,
tahan banting gitu kan, atau lebih kebal, kemudian struktur, terstruktur. Uranus, rules-nya adalah Aquarius, trait-nya adalah inovatif, original, life force, penuh dengan semangat, kemudian liberation atau revelation, jadi pendobrak. Neptune, rule-nya adalah Pisces, trait-nya adalah compassion, kasih sayang, imajinasi, subconscious mind atau alam bawah sadar pikirannya, kemudian spirituality. Pluto, rules-nya adalah Scorpio, trait-nya adalah control atau power, kemudian intensity, kemudian death atau afterlife, kemudian transformation. Oke, kita lihat satu-satu. Sun sendiri diartikan sebagai identitas, gitu kan? Sun itu menunjukkan identitas, kepercayaan diri, mengekspresikan kreativitas, kemudian kesadaran. Kemudian sisi negatifnya, Sun itu adalah orangnya bangga, sombong, nafsu berlebihan untuk menjadi spesial. Kemudian untuk Moon, intuisi, perasa, melankolis, reaksi, atau responsif, peduli, bawah sadar. Kemudian dia untuk sifat negatifnya adalah sangat oversensitif, kemudian insecurity, merasa tidak aman, kemudian self-inhibiting. Untuk Mercury adalah menunjukkan berpikir kreatif, komunikasi, cara berpikir, kerjasama, sinergi, dan reasoning. Alasannya apa gitu kan? Negatifnya dia ada di cara berpikir dan komunikasi sepihak, pikirannya sesat, kemudian amoral. Venus menunjukkan cinta, harmoni, keindahan, berbagi, daya tarik, keinginan, kemewahan. Negatifnya serakah, self-indulgence, inhibition of affection, emotional demands. Mars menunjukkan berani, motivasi, energi, semangat, bergerak, menembus rintangan, inisiatif. Negatifnya tidak sabar, ceroboh, mengancam, kasar, kejam. Jupiter tidak, Jupiter itu ekspansi, keberuntungan, optimis, kesempatan, kemungkinan, greater good. Negatifnya overconfidence, malas, irresponsible, tidak bertanggung jawab, pecah fokus, terlalu banyak janji. Saturn, disiplin, ketat, keras, kerja keras, kesabaran, kedewasaan, gigih, tanggung jawab. Negatifnya dingin, penakut, banyak pikiran negatif, membatasi diri, tidak percaya diri. Uranus menunjukkan kebebasan, perubahan, inspirasi, revolusi, originalitas, penemuan hal baru. Negatifnya dia selalu butuh ketegangan atau perubahan, kemudian pemberontakan dan kurang sabar. Neptune, ilusi, kreativitas, ketidakpastian, melepaskan, spiritualitas, living and ideal. Hidup dengan ideal. Negatifnya escaping, melarikan diri atau menghindar, self-destruct, menghancurkan diri sendiri, menghindari komitmen, lari dari tanggung jawab. Pluto, transformasi diri, mulai dari awal, menguak kebenaran, pembersihan. Kemudian, kompulsif, expression, untuk negatifnya, manipulatif, avoiding, menghindar, haus, kekuasaan. Kemudian, North Node, atau Rahu terkait dengan pertumbuhan, belajar, perkembangan, mendambakan, membangun. South Node, penyembuhan, kenyamanan, kehilangan, kekurangan, pola masa lalu. Di dalam astrologi, Sun dan Moon dianggap planet atau masuk ke dalam kelompok planet. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita membaca natal chart? Ini contoh natal chart dari Nostradamus. Bisa kita lihat
Nostradamus ini punya house 10 di planet Sun. Kemudian zodiaknya adalah Capricorn. House 10 sendiri adalah tentang karir atau pekerjaan. Capricorn itu bersifat pekerja keras, dapat diandalkan, berhati-hati, praktis, realis. Sun menunjukkan identitas, kepercayaan diri, mengekspresikan kreativitas, kemudian kesadaran. Maka secara umum dapat diinterpretasikan orang ini dalam hal pekerjaan atau karir akan bekerja keras, dapat diandalkan untuk melakukan pekerjaannya dengan penuh percaya diri untuk menunjukkan kreativitasnya. Kemudian house-nya ada di house 8, planetnya Moon, zodiaknya Scorpio. Zodiaknya Scorpio. Jadi di sini untuk Nostradamus sendiri punya Moon atau alam bawah sadar yang sangat peka banget kayak gitu kan. Terkait dengan misteri, terkait dengan kematian, terkait dengan proses transformasi. Kayak gitu. Kemudian Jupiter. Kemudian apa? House keempat di planetnya Jupiter, kemudian zodiaknya Cancer. Jadi terkait dengan Jupiter ini kan tadi salah satunya abundance atau growth. Jadi terkait dengan abundance dan growth ini, Nostradamus itu sangat memikirkan tentang keluarganya kayak gitu kan. Jadi untuk pertumbuhannya sendiri dia ada di keluarga yang sangat apa penyayang kayak gitu kan, yang sangat peka. Kemudian untuk tentang abundance dia juga fokusnya ada di keluarga, atau mungkin hal yang dia dapat ini akan diberikan kepada keluarga kayak gitu. Kemudian untuk house 11 grup, planetnya di Venus, kemudian zodiaknya di Aquarius. Jadi kalau ini secara umum diinterpretasikan, kalau Nostradamus ini dia, Venus ini kan terkait dengan menjalin hubungan dengan orang lain gitu kan. Dalam menjalin hubungan dengan orang lain, apalagi di dalam suatu grup, apabila ada yang tidak cocok, Nostradamus ini akan melakukan pemberontakan gitu. Tapi karena planetnya ada di Venus, jadi pemberontakannya ini mungkin dia bisa katakan dengan baik-baik kayak gitu kepada orangnya untuk bisa orang tersebut mengubah sikapnya, atau dia memberikan apa namanya, memberikan ide kepada grup ini agar bisa lebih baik lagi. Oke, kita lihat yang lain. Jadi di sini terkait dengan dignity. Dignity atau kejatuhan. Kejatuhan planet. Yang pertama di sini Sun itu rule-nya adalah Leo, Moon rule-nya Cancer, Mercury itu rules-nya ada di Gemini atau Virgo. Venus ada di Taurus atau Libra, Mars ada di Aries atau Scorpio, Jupiter ada di Sagittarius atau Pisces, Saturn ada di Capricorn atau Aquarius, Uranus ada di Aquarius, Neptune ada di Pisces, Pluto ada di Scorpio. Detriment ini adalah ketika kita berada di hotel, atau ini diartikan sebagai kejatuhan gitu kan. Exalt ketika kita ada di rumah teman, fall ketika kita ada di rumah musuh. Kalau rules ini ketika kita ada di rumah kita sendiri gitu kan. Planet Sun akan mengalami kejatuhan pada saat dia berada di Aquarius. Ini ada di Aquarius gitu kan. Kemudian planet Sun akan ditinggikan pada saat dia ada di Aries.
Planet Sun akan mengalami kejatuhan pada saat dia ada di Libra. Kayak gitu. Planet Moon akan mengalami kerugian pada saat ada di Capricorn. Planet Moon akan mengalami apa? Kondisinya bagus itu pada saat dia ada di Taurus. Kemudian planet Moon akan mengalami kejatuhan pada saat dia ada di Scorpio. Jadi ini menunjukkan sifat pengaruh atau tidaknya planet tersebut pada saat dia berada di zodiak tertentu. Selanjutnya, Merkuri akan mengalami kerugian pada saat dia ada di Sagittarius atau Pisces, dan dia akan mengalami keuntungan pada saat ada di Virgo, dan dia akan mengalami kejatuhan pada saat dia ada di Pisces. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke aspek. Aspek astrologi. Aspek ditunjukkan pada bagian tengah sebuah diagram astrologi yang berupa garis-garis yang mirip dengan jaring laba-laba. Aspek menyatakan hubungan atau relasi antar planet atau zodiak. Ini ya contoh aspeknya. Hubungan aspeknya. Bentar, ini mana mouse-nya? Hubungan aspeknya ini yang seperti jaring laba-laba. Panah kecil menunjukkan aspek, panah besar untuk melihat bagian-bagian dari aspek pada planet. Ini secara alam bawah sadar, unconsciousness, ini secara consciousness alam sadar. Aspek pada tiap planet di alam sadar berwarna hitam dan di alam bawah sadar berwarna merah. Jadi ini alam bawah sadar, ini alam sadar. Contohnya ini. Yang ada di planet-planet yang ada di alam sadar, ini planet-planet yang ada di alam bawah sadar. Ada Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, Rahu, Ascendant, Midheaven, kayak gitu. Jadi kalau yang warna hijau ini dia trine, itu aspek yang menguntungkan. Kalau yang bentuknya kotak ini square. Oke, kita lihat satu per satu. Ini simbolnya, aspek di astrologi ada conjunction. 0 derajat. Ini dia keywordnya adalah blending. Jadi posisi satu benda langit yang terhubung dengan benda langit lainnya. Kayak gitu. Blending, menyatu. Kemudian yang ini adalah opposition. 180 derajat. Dynamic, difficult. Kemudian trine, 120 derajat. Flowing, easy. Kemudian square 90 derajat, dynamic, difficult. Sextile 60 derajat, flowing, easy. Termasuk isi aspek. In conjunct 150 derajat termasuk difficult aspek. Quintile 72 derajat termasuk isi aspek. Kemudian semi-sextile 30 derajat termasuk difficult aspek. Semi-square 45 derajat termasuk difficult aspek. Sesquared 135 derajat termasuk difficult aspek. Oke, kita lihat satu per satu. Jadi aspek dalam astrologi ini ada yang namanya isi aspek terkait dengan harmoni dan kompatibel. Harmoni dan kompatibel ini ada conjunction 0 derajat. Jadi dia menyatu, menggerakkan
melebur, kombinasi, intensitas naik, perluasan, permukaan, konsentrasi. Itu arti dari conjunction ya. Kemudian trine, posisi satu benda langit yang terhubung dengan benda langit lainnya membentuk sudut 120 derajat. Trine sendiri artinya adalah peluang atau kesempatan, kemudahan, mengalir, harmonis, inspirasi, tidak mengganggu, santai, tidak buru-buru. Kemudian ada sextile, posisi satu benda langit yang terhubung dengan benda langit lainnya membentuk sudut 120 derajat, terkait dengan dukungan, pertemanan, daya tarik, kedekatan, perasaan. Kemudian ada yang namanya hard atau difficult aspect, terkait dengan konflik, tantangan, dan ketidakcocokan. Opposite ini berlawanan. Posisi satu benda langit yang terhubung dengan benda langit lainnya membentuk sudut 180 derajat. Ini terkait dengan konflik, judgment, penyeimbang, menyadari, proyeksi, menggapai. Kemudian yang square, posisi satu benda langit terhubung dengan benda langit yang lainnya membentuk sudut 90 derajat adalah arti square adalah tantangan, terobosan, agresi, penghentian, kemudian penyelesaian. Kemudian minor aspect. Minor aspect ini semi sextile. Posisi satu benda langit yang terhubung dengan benda langit lainnya membentuk sudut 30 derajat. Ini semi sextile ini terkait dengan perbaikan, kemudian pengurangan, kemudian pembatasan, reaksi balik, reaction. Kemudian semi square 45 derajat. Posisi satu benda langit yang terhubung dengan benda langit lainnya membentuk sudut 45 derajat disebut semi square. Dia terkait dengan ketidakseimbangan atau iritasi, terganggu, perasaan tidak nyaman. Sesquisquare, 135 derajat. Posisi satu benda langit yang terhubung dengan benda langit lainnya membentuk sudut 135 derajat. Ini terkait dengan ketegangan, kejengkelan, kegusaran. Kemudian quincung, posisi satu benda langit yang terhubung dengan benda langit lainnya membentuk sudut 150 derajat. Quincung ini artinya harus menyesuaikan ketidakseimbangan, kompromi, kemudian ketidakpuasan. Nah, ini adalah Ptolemeus, salah satu astrologi, kemudian astronomi di masa lalu. Terima kasih. Tadi ada yang ketinggalan enggak? Jadi di sini untuk membaca aspek itu kita bisa melihat dari planetnya. Misalnya Sun ini simbolnya tadi semi Sun semi square dengan Moon. Sun semi square dengan Moon. Ini di alam sadarnya ya. Kemudian Sun ini tadi konjang ya, konjang. Sun konjang dengan Merkuri kayak gitu. Terusnya. Sun konjang dengan Merkuri. Kemudian untuk di alam bawah sadar ini Sun dengan Moon tidak terjadi aspek karena kosong. Sun dengan Merkuri juga tidak terjadi aspek. Kemudian ini Sun dengan Venus tadi apa itu semi square. Sun dengan Venus semi square, Sun dengan Mars di unconsciousness ini square. Kemudian di sini Moon dengan Mars sextile. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Ini tadi sudah diceritakan, ini adalah gambar dari Ptolemeus, salah satu astrologi dan astronomi di masa Romawi kuno. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.
Selamat pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Bye-bye.